Diduga penyebab cerai, inilah detik-detik Putri dan Rizwan tak suka dengan adik Natalie Holscher yang jadi sorotan warganet. Kabar gugatan perceraian yang dilayangkan Natalie kepada suaminya komedian Sule memang masih terus disayangkan warganet. Terlebih, Natalie Holscher baru saja melahirkan putra pertamanya Azam, buah cintanya dengan ayah Rizky Febian tersebut. Kini heboh diduga menjadi puncak permasalahan antara Putri Delina dan Natalie Holscher yang berujung gugatan cerai Natalie kepada Sule. Video detik-detik saat Putri Delina terlihat tak menyapa dan memilih melewati saja adik-adik Natalie itu pun menjadi sorotan. Tak hanya itu, netizen dibikin salah fokus dengan Rizwan adik Putri Delina pun yang terlihat menghindar saat adik Natalie melewati dirinya dan sang kakak Putdel. Kini video sebelum berangkat ke Singapura tersebut pun heboh dibahas dan disebut-sebut menjadi penyebab ketidakharmonisan antara Natalie dan anak-anak Sule tersebut. Mungkin Putdel itu gak nyaman dengan kehadiran orang lain, yang dimaksud orang lain itu kayaknya adik-adiknya Natalie. Kalau sama Natalie dia pasti sayang banget, komentar salah satu netizen. Mungkin cuma mau di rumah itu buat keluarga aja, tidak termasuk adik-adiknya Kak Natalie, timpal netter lagi. Malah aku fokusnya di akhir pas Njan berpapasan sama adiknya Natalie, timpal netter lagi. Waduh-waduh guys, jadi gimana menurut kalian? Silahkan bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sekian info artis hari ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk update berita setiap harinya.